Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap seorang tersangka dengan inisial TS yang dengan teganya melakukan perbuatan cabul terhadap cucu tirinya yang berumur 7 tahun hingga korban meninggal dunia. Pelaku melakukan aksi bejatnya di kamar mandi rumah karena nafsu melihat korban yang sedang mandi. Menurut pengakuan tersangka, dirinya telah berbuat cabul itu sebanyak 8 kali. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluhkan sakit di kemaluannya kepada sang ibu. Naas, ketika dilarikan ke rumah sakit, korban tidak bisa diselamatkan. Kejadian ini terbongkar karena pihak rumah sakit merasa curiga atas kematian korban. Setelah dilakukan visum, diketahui korban meninggal karena terjadi infeksi di saluran vagina. Pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 8 kali. Ya, dengan menggunakan tangannya di kemaluan dan tubuh korban. Semua perbuatan dilakukan di kamar mandi karena pelaku ini sering melihat korban mandi di kamar mandi, kemudian juga sering pelaku ini juga memandikan korban, kemudian dilakukan pencabulan. Ya, penyebab ini adalah infeksi, ya infeksi pada saluran vagina, pada kandung kemihnya, merambat ke kandung kemih, kemudian ke ginjal, kemudian tubuhnya juga terjadi infeksi, sehingga menyebabkan keluar narah dan sebagainya, akhirnya korban meninggal tidak tertolong lagi. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.